Assalamualaikum sahabat semua. Kita akan kembali memindahkan koloni lebah yang bersarang di tumpukan kayu bakar. Dia telah lama bersarang di bawah tumpukan kayu bakar ini. Pemilik rumahnya meminta saya untuk memindahkan lebahnya karena dia tidak berani memasak di dapur. Ini kita bersama pawang di perluasan, Dang Ilo. Nah, ini beliaunya. Ini dia pawang kayu juga, pawang oleng-oleng buah juga. Iya, itu enggak padam. Ini nio sana. Nih, sarang lebahnya. Dia berada di antara tumpukan puntung kayu. Kita akan memindahkan koloni lebah ini. Kita gunakan pisau untuk mengiris sisir adunya ini, sisir sarang lebahnya, iris, kita ambil. Iris lagi. Satu sarang. Ini itu kan? Ini tak puluh ni. Ini tak juga. Itu. Ini tak dipegah. Itu manisnya ada di pucuk, itu bukan manis itu. Itu anak itu. Sekarang kita akan mencari keberadaan ratu lebah. Gimana kira-kira ratu lebahnya bersembunyi? Sahabat, kita masih mencari keberadaan ratu lebah yang belum kita temukan.
Sahabat, tadi saya sudah sempat melihat keberadaan ratu lebahnya. Dia ada di sini, tapi dia masih. Saya sempat tadi melihat keberadaannya di sini. Mana lagi dia? Sahabat semua, saya tidak berhasil menemukan keberadaan ratu lebah. Biasanya kalau saya memindahkan koloni lebah seperti ini, akan saya pangkas sayapnya. Namun, pada kesempatan kali ini, saya tidak berhasil menemukan keberadaan ratu lebah. Tapi, di dalam kota ini, tadi sudah saya pasang dua sarang untuk pancingan, dan semua koloni lebah ini sudah bergerombol. Saya menduga ratunya sudah ada di dalam. Ini bisa kita lihat daripada koloni lebah yang semua berada di luar, dia sudah masuk, bergerombol masuk ke dalam kotak budidaya. Terima kasih yang sudah support channel Ahmad Jen 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.